So hello guys, welcome back to YouTube channel Nama Coffee. For this, I'll take a subscribe. But thank you so much guys. Terus kita buat cerita lah, aku panjang sikit. So untuk vlog kali ni, aku nak buat, bukan tak buat apa pun, just nak tunjuk apa yang aku buat time bulan puasa. Bila buat puasa ni, apa yang aku buat, apa yang aku shoot semua tu kan. Bukan apa yang aku shoot lah, apa yang aku buat. Okay, so sekarang aku baru je habis shoot. Okay, so kalau betul ada ni jiran-jiran rumah belakang semua tu. So aku shoot tadi, aku guna, aku buka slider tu. So kita tutup balik slider. Let's go to slider. Okay guys, so aku baru je habis, tak ada lah bawa habis apa. So hari ni kenapa aku nak buat vlog, sajalah aku nak buat vlog. Sebab bukan dah lama tak buat vlog, tapi just nak full vlog dekat dalam YouTube aku ni. So kalau betul kat sini, aku baru je habis shoot. Okay, so ini je, tengok kursi ada atas meja. Sebab apa? Nanti korang tengoklah video yang aku upload pasal tripod ni. Sebab apa? Kursi tu ada atas tu, okay? So aku nak kemas dulu, jadi aku sambung balik buat vlog. Okay, jadi aku sambung balik sembang kat juga siapa yang aku buat waktu bulan puasa ni, okay? Okay, so dah done kemas bilik. Kemas bilik lah, maksudnya dah I'm set up balik. Jadi ada banyak benda lagi aku nak kena charge. Aku nak charge lampu untuk next shooting video guys. Sebab aku bukan dia sikit tak shoot video, dia banyak equipment yang korang perlukan untuk shoot and editing kan. So jadi aku nak ada yang aku kena buat kat sini. Kat sini pukul 3 je lagi. Sekarang pukul 2.24. So pukul 3 je lagi aku nak kena tengok TV lah. Maksudnya aku duduk bawah lah, tak payah duduk kat bilik. Lepas tu pukul 4 tunggu waktu nak solat asar. Lepas tu pukul 5 je lagi nak mandi. Pukul 6 lagi aku nak edit video. Bukan edit video ni, just video tadi tu kan. Sebab apa tau video aku nak edit video tadi? Sebab aku nak post. Sebetulnya aku nak post hari ni, hari Rabu aku nak post video ni lah, tripod ni. Tapi nak buat macam mana, tak sempat. Semalam tak sempat sebab aku tak sihat semalam. Lepas tu pukul 7.20 lagi nak buka. Saya maghrib, 8 isyak. Lepas tu pukul 9 edit video tu balik. Kalau dah sempat edit, kalau dah siap edit video pukul 6 ni tadi, dah siap edit, just aku upload. Lepas tu pukul 6 ni relax lah, buat je lah apa yang aku nak buat. Okay, so macam tu je lah aku punya list to do. Kalau korang pernah tengok video sebelum ni yang aku shoot, video list to do aku tu, korang tahu lah macam mana. Lepas tu dekat belakang ni, hari tu aku letak kat belakang ni sebab aku tengah tengok cerita tau. Sebab kalau aku tengok cerita, aku suka tengok dalam gelap. So aku letaklah berdiri dekat belakang tu, nampaklah lampu-lampu sikit kan. So kursi nak kena bawa turun bawah. Jadi aku bawa turun bawah kejap. Jadi aku naik atas balik. Dan aku nak ada benda yang aku nak kemas. Lepas tu kita dah lah, kita settle. Okay. Yes, hello guys, aku dah mandi lah. Sekarang ni dah pukul 5. Yes, kalau kita tengok tu dah pukul 5, 5.14. Okay, so dekat sini pukul 5, so kita tambah kat sini 1, 2, 11 sebab tadi. So, 10. Done. Okay, kita tengok. Done. Phone. Done. Junior pun. Done. So edit video ni, nanti aku nak edit video dalam phone ni phone yang aku tengah record ni. Lepas tu aku buka puasa. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk apa yang aku berbuka guys.
apa yang family aku, apa yang mak aku buat lah. Okay, so aku nak tunjuk apa yang mak aku buat dekat bawah. Tengah buat buat apa yang tengah buat kita, kita tengok, jom. So guys, maybe that's it untuk this vlog sebab tak banyak sangat rekod. Aku pun tadi tengah edit video kan, aku lupa lah aku tak buat outro lagi. So aku tengah edit video, bukan video vlog ni, aku ada edit lagi satu video. So video tu aku tengah edit-edit pasal aku teringat yang wah, aku tak buat outro lagi untuk video ni. So macam korang tengok tadi, aku berbuka makan chicken rangoon. Okay, lepas tu aku makan yang manis-manis, which is buah Melaka. If you guys know buah Melaka. Lepas tu ada lagi satu, agar-agar santan. Yes, and air kita minum Tropica. Sangkuit yang Tropica punya. Sebelum ni kita orang makan sangkuit yang orange tu, tapi dia macam masam, so kita tukar jadi Tropica. So kita tak tahu pun yang tu sebenarnya lagi sedap berbanding yang orange. Sangkuit lah. Tu je kot yang kita orang makan. And also kurma. Kurma pun aku makan juga. Okay, so I think that's all for this video guys. And thank you so much for staying pada video, sampai hujung video. And I see you guys on the next video. Aku nak sambung edit video. Bye.